Dari Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, ada kue khas dari kulit manggis loh. Namanya kue awuk. Rasanya manis dan gurih. Kue awuk ini dibuat dari campuran kelapa parut, tepung, garam, air kelapa, dan gula putih. Kulit manggis digunakan sebagai pewarna alaminya. Pisahkan daging buah manggis dari kulitnya. Pems, kulit buah manggis mengandung santon. Senyawa ini bisa meningkatkan sistem imun tubuh dan antibakteri dan peradangan yang ampuh. Sedangkan antioksidannya bisa mencegah penuaan dini dengan meregenerasi sel kulit yang mati. Dijamin bisa menghilangkan kulit kusam dan kering tuh. Kalau sudah cukup, kulit manggis dicuci dan direbus, Pems. Baru deh campur parutan kelapa dan tepung. Aduk sampai rata ya. Jangan lupa kasih tambahan gula putih, garam halus, dan air kelapa biar rasanya semakin gurih. Sekarang potong kulit manggis, Pems. Campur deh ke dalam adonan kue. Kalau sudah rata, langsung kukus aja, Pems. Ingat, jaga api supaya matangnya rata ya. Sip, kue awuk siap disantap, Pems. Buah manggis dari Kabupaten Banyuwangi ini termasuk unggulan dan berkualitas ekspor. Buah manggis yang bisa dipanen harus diperhatikan warnanya. Kalau berwarna hitam kayak gini, buahnya bisa langsung dimakan. Yang masih coklat, sebaiknya didiamkan sampai matang. Buah bernama Latin Garcinia mangostana ini sangat bermanfaat untuk kesehatan, Pems. Kulit buah manggis dinobatkan memiliki kadar antioksidan yang tinggi. Baik banget tuh mencegah kanker. Sakti ya!